Sahnaz Ahmad kongsi video pergolanya bersama Jebat Jaden tentang World Cup buat ramai terhibur. Amboi Jebat siap mengutuk Argentina lagi. Babah pun penat gelakkan Jebat. Hahaha. Meninjau akaun Instagram, Sahnaz Ahmad telah dikongsikan satu video yang berdurasi lebih kurang 8 menit mempamerkan perbualan antara Sahnaz dan anaknya, Jebat Jaden. Berkisah tentang World Cup, kira-kira kata-kata Jebat begitu mencuit hati. Ketika ditanya tentang pasukan Argentina, Jebat mengatakan pasukan itu kuat menangis. Ayat Jebat berbunyi dia sendiri yang buat nangis lagi, membuatkan ketawa Sahnaz semakin berdegah-degah. Pat mencuit hati apabila Jebat mengatakan Argentina itu perempuan karena kuat menangis. Hihihihi. Memandangkan malam ini bakal berlangsung perlawanan antara pasukan Maroko dan Kroasia, Sahnaz juga bertanyakan kepada Jebat siapakah pasukan paling hebat. Si cilik ini memilih Maroko sebagai pemenang dan Sahnaz pula memilih Kroasia. Menghiburkan sungguh mendengar perbualan Jebat ini, sehinggakan Sahnaz pun habis ayat dan ketawa saja dengan sebutan plat Maroko menjadi Miyoko. Jebat semakin plat bercakap dan berbual seperti orang dewasa. Perkongsian oleh Sahnaz ini sehingga kini telah pun meraih lebih 60 ribu tanda suka daripada warganet. Sis terhibur dengan Jebat Jaden nih, lucu lah Jebat. Argentina nama dia perempuan ya. Miyoko itu Miyoko lah Jebat. Bijak sungguh. Argentina suka nangis ya Jebat. Lucu je suka nangis tu perempuan. Miyoko itu Miyoko Jebat. Cerdik betul dia. Bukan main sembang bola budak kecil ni. Pandai betul Jebat cakap. Ini ulasan Argentina dengan Miyoko. Paling lucu aku pernah dengar. Kelakar. Dia sendiri yang buyut. Dia nangis lagi, haha. Geram betul dengan budak Jebat nih. Nangis je kerja dia. Alahai Jebat akan terhibur dengar Jebat mengutuk Argentina. Nak ikut tim Jebat lah, Miyoko ya. Argentina sikit-sikit nak nangis sah. Itu namanya bukan Argentina. Itu perempuan yang kuat nangis. Ketawa besar dengar ayat Jebat nih. Dia sendiri yang buat nangis lagi ha. Aduh Jebat, hebat betul sembang World Cup nih. Terhibur betul dengan Jebat nih. Aduh lah Jebat, pandai betul berborak dengan babah pasal World Cup nih. Dengan ayat mengutuk Argentina, kuat nangis lah. Memang kelakar betul anak babah seorang nih. Malam ini Miyoko menang ya Jebat. Hihihi.